Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal coba ya untuk menggunakan Lord Puri-Puri Prisoner ya. Tapi kita bakal coba untuk menggunakannya di real time PVP dulu cuy, karena ini sudah banyak pemberitahuan untuk melakukan real time PVP ya. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita masuk ke real time PVP-nya teman-teman ya. Dan ini dia ya untuk set puri-purinya ya. Gue build-nya seperti ini teman-teman ya, pakai prisoner ya, pakai prisoner cuy. Triggering a critical hit ya, increase all type of damage by 15% ya. Harusnya sih ini cocoknya buat puri-puri yang SSR biasa cuy. Kalau puri-puri SSR plus kayaknya cocok di build SP aja cuy, di build tanker ya. Terus pakai speed 36 dan pakai attack rune ya, pakai attack rune sekalian aja gak nanggung-nanggung. Dan untuk tim runenya ya, di sini gue pakai ini cuy, pakai resist ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini juga pakai HP, pokoknya pakai resist sama hit ya untuk memaksimalkan si metal netnya. Dan tanpa banyak basa-basi langsung aja kita masuk ya, kan udah 2700 cuy. Tinggal 1000 lagi aku bisa tamat real time PVP teman-teman ya. Wow, mantap sekali cuy kalau udah tamat real time PVP ya. Aku sudah tenang bermain ya One Punch Man The Strongest. Sudah tidak ada beban lagi teman-teman. Tapi kayaknya tanggal besok ya. Besok tanggal 28 gue bisa 2800 lah ya. Sekarang mungkin ke 2750 lah mungkin hari ini. Tapi ini kok lama banget teman-teman. Nah, nice. Loh, kenapa lawannya server 300? Kenapa lawannya server 304? Kenapa lawannya server 304? Wah, bener nih kan, di banned cuy, di banned Metal Knight kita teman-teman ya. Metal Knight kita di banned. Oke, langsung Akika pasang seperti ini ya. Langsung aku pasang seperti ini ya. Langsung pasang seperti ini, Glory Bass-nya lah ya. Glory Bass-nya kita banned ya karena tidak ada Metal Knight ya. Karena tidak ada Metal Knight. Oke. Terus sekarang harus 2 Esper ya. Harus 2 Esper. 1 ya. 1. Oke, terus kemudian gue pancing seperti ini ya, gue pancing seperti ini. Nah, biar si deep seekingnya di banned tidak apa-apa ya. Nah, ini dia cuy, ada puri-puri prisoner, ada deep seeking ya, puri-puri deep seeking ya. Deep seeking kita banned cuy, deep seeking kita banned ya. Oke, pintar juga anak kampret pinter juga. Waduh, kalah speed nih kita cuy. Kalah speed tidak apa-apa ya. Kalah speed tidak apa-apa. Buset, ini mah ditaro. Aduh, anjir, ditaro di belakang diculik PPP ya. Oke ya. Aduh, gimana ya? Ditaro di belakang diculik PPP, ditaro di depan diculik si kampret. Wadidaw sekali ini mah cuy. Ini mah aduh. Susah lawan PPP begini cuy. Dia speednya duluan. Aduh, kenceng banget cuy. Speednya kenceng banget. Na'udzubillah, kenceng banget speednya cuy. Speednya kenceng banget. Diculik langsung Glory Bass aing. Waduh, langsung multi ke temen sendiri. Aduh, pusing pala. Pusing kepala. Oke, balik lagi Glory Bass gue cuy. Dan deep seeking gue kena culik ya. Deep seeking gue pasti kena culik cuy. Ya, betul banget. Betul sekali ya. Tapi tenang. Seribu tenang teman-teman ya. Karena kamu telah menghancurkan aku, akan hancurkan. Tenang, sabar. Sabar dulu, tahan dulu. Oke, Melja gue nggak usah. Autonya aktif lagi tuh. Autonya juga matiin nih. Autonya harus dimatikan. Oke, cakep. Nah, gue culik super alloy Anda ya. Mamam nih bos.
langsung ultimate. Mantap anjay, mantap sekali, naik banget esprotku, lumayan ya. Esprot bagian belakang naik tuh, esprot bagian belakang naik ya, esprot bagian belakang naik. Oke, tidak apa-apa, santai-santai dulu. Yang dulu bisa nyulik, gue juga bisa nyulik anjir. Lu nyulik, gue nyulik, siap. Aduh anjir, mati nih macu Dipsy. Dipsy gue mati nih sama Tank Top Master nih kalau begini mah. Mati nih bentar lagi Dipsy sama Tank Top Master gue. Diculik lagi. Diculik lagi. Bak. Pusing lawan puri-puri cuy, pusing, pusing lawan puri-puri, pusing. Kalah speed sih intinya cuy. Intinya sih kalah speed ini. Intinya kalah speed. Wah, kena culik dua karakter nih cuy. Mati kan satu. Mati, mati basic attack aja lah. Basic aja teman-teman, santaikan dulu. Ya basic aja, slowly, slowly but sure. Slowly, slowly but sure, oke. Melja gue basic aja lah. Basic, basic aja, basic. Nah, basic aja ya, percuma. Dipsy gue diculik tuh, Dipsy gue diculik. Oke, kita culik dulu. Angel keras, mantap ya. Biar terus ngisi. Gue gak tahu nih pertandingan sampai ronde berapa. Mudah-mudahan sampai ronde 10 lah ya. Oke, langsung Miteru, Miteru. Mamam bos, mamam nih Miteru, Miteru lu. Gila, kena culik gue. Memang, aduh, kampret banget nih karakter. Untung gue masih ada Tank Top Master lah ya. Masih ada Tank Top Master tuh. Ini harus gue bunuh dulu si Phoenix Man-nya nih sebenarnya. Phoenix Man nih harus gue bunuh. Melja gue mati bentar lagi nih. Melja gue mati udah dua kali nih. Tank Top Master gue harus mati dulu nih. Tank Top Master gue harus mati dulu nih bos. Kampret kan jangan keras mulu. Ih parah, speednya kenceng-kenceng banget nih server tua nih. Seriusan server tua kenceng-kenceng banget speednya cuy. Oke, santai-santai dulu, rebahan-rebahan dulu. Dan kena culik. Dipsy King gue mati ya. Aduh, Dipsy King gue kemana ya. Ah oke, untung bisa. Yes. Hidupkan lagi Dipsy, temanku, hidupkan Dipsy, mantap Dipsy gue hidup lagi, Dipsy aku hidup lagi, kita hajar yang tengah, mantap jiwa, oke korot gue udah mulai, aduh, sekarang saatnya kita culik si Aloy, jangan dulu mati, oke kita ambil Aloy, mama, Angel Rasmi bos. Angel Rasni bos, culik. Lah, nice. Follow up dong, tuh nggak ada follow up nih dari tadi si Dipsy gue. Loh, anjay, gue mati lagi, mati please, follow up Dipsy. Yo Dipsy, follow up please, lu A2. As. Kok jadi nggak bisa follow up Dipsy gue? Gak follow up Dipsy gue, mati ini mah cuy bagian depan gue. Bagian depan gue mati ini mah cuy. Mati. Kan. Kalah ini mah cuy. Mana diculik mulu. Gila bener. Gila di pertandingan puri-puri bener-bener membagongkan ya Angel Rat. Aduh. Culik, kita lihat. Puri-puri apakah bisa diculik sama Phoenix Man? Wer bisa cuy ternyata ya. Puri-puri bisa diculik sama Phoenix Man. Gila, harus menang speed cuy. Harus menang speed lawan server tua mah cuy. Ini kalau speed gue menangnya easy peasy lemon squeezy ini. Aduh, mati ini mah cuy. Mati ini mah cuy. Oke, kita coba lihat. Ditembak lagi sama zombie. Mati ya, puri-puri gue mati cuy. Dan puri-puri Angel Rush lagi ke si Glory Bus. Diculik lagi, ditembak lagi. Gila bener. Anjir, kapan gue tamat ya real time PvP bos? Real time PvP gue kapan tamatnya ini cuy. Aduh. Susah banget ini lawan server tua ya. Nggak adil memang ya. Tapi mau sebut nggak adil juga udah yang namanya hidup ya begini gitu cuy. Kita coba lihat ya kalau lawan server tua lagi lah, udah lagi pap lah. Bisa 400 gitu, server 400. Server 400 bos. Amat bet dah lah ya.
Lama bet. Lama sekali teman-teman. Lama sekali ya. Oke, please lah ya. Ayo dong. Oke lah teman-teman, jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupan sampai di sini. Ya ini nggak jelas banget kelihatan PvP-nya cuy. Jadi puri-puri prisoner sangat GG banget, apalagi kalau menang speed ya di real time PvP bos ya. Thanks for watching and see next video. Ciao, salam ampas.